memang yang generasi dulu yang Jayapura lagi top berapa tahun karena juara itu generasi emas dari Papua menurut saya, dan mungkin dari manajemen sepak bola atau football family Papua dia lupakan untuk siapkan generasi baru dari bawah. Mungkin ini kenapa mereka degradasi dan sekarang cuma Biak. Saya pribadi harap untuk target pertama untuk Biak pertahan di Liga 1 itu aja untuk pertama sudah cukup. Mudah-mudahan PFA bisa kerjasama dengan Elite Pro Academy Biak untuk masa depan kita bisa supply anak-anak PFA ke Elite Pro Academy Biak yang akan continuously latihan 1 tahun, bukan cuma 3 bulan nanti bubar. Itu harap, soalnya sekarang kita punya pemain di Dewa United dari PFA, ada yang di Biak, ada 4-5 orang di Persija Jakarta, tapi mudah-mudahan nanti kita supply anak-anak ke klub asli Papua. Pertantangan untuk cari pakan di Papua itu pertama itu pool of players sedikit. Masyarakat di Papua cuma 6 juta orang. Ya kan, di Surabaya aja 7 juta. Nah, itu tantangan pertama, pool of players agak kecil. Nah, dari berapa tera kita nggak boleh ke sana. Itu juga, ya kan? Pelatih-pelatih sebetulnya sedikit. Yang harapnya dari coaching department PSSI banyak kursus kepelatihan di Papua supaya ilmu dari pelatih Papua bisa meningkat lagi. Itu tantangannya. Dan satu lagi tantangannya harus terbang kemana-mana, costnya sangat tinggi. Gak bisa pakai mobil, gak pakai bus, itu pengaruh untuk kita juga. Soalnya kita di PFA punya budget. Semua pikir punya cek blanko. Tahu cek blanko? Cek kosong, enggak juga, ada budget. Ini tantangan. Kamu harus terbang, ini mahal-mahal juga. Cukup? Cukup.